balik. Pasar Peter ulang-ulang. Wala basa. Buat apa, Mas? Buat apa, Mas? Ini bahan-bahannya 1 kilo kacang yang sudah digoreng, 1/4 lombok kecil cabai rawit, air keran, garam 1 sendok makan, sama Molane bojone bali meneh kok. Sama petis Madura 1/4 kilo. Bahan-bahan yang lain ini ada bengkoang, mangga muda, sama apa namanya, pepaya, kedong-dong 10 butir, tidak lupa ini kerupuk. Ada juga ini nanas. Semangat ya Pak Basar dalam mengulek kehidupan demi teman-teman yang lagi kelaparan pasca tindakan. Goyangannya Pak Basar, tambah air. Ini diberi air 1 curigen. Kalau teman-teman di sini pasti merasakan sedapnya ini masakannya Mas Basar ini. Wow. Ini baru berapa? Baru 2 menit, Mas. Untuk mencukupi konten 8 menit. Goyangannya. Nanti ini kalau kurang pedas bisa ditambahin lombok. Jangan lupa lomboknya ini diulek sama tangkainya ya, biar sedap. Ayo diganti Pak Afsa goyangannya. Nih, lomboknya sudah. Wih. Lomboknya sudah. Sambil kita sabar menunggu ya. Ini suasananya sangat seru. Nah. Gimana Pak Nanang? Biar gimana itu? Biar rasanya mantap. Anunya anu, mantap ya. Kalau boleh tahu Pak Nanang ini istrinya berapa? Satu Pak. Satu. Yang di Pemda itu ya? Telurnya dua. Kayaknya. Oh, kayaknya iya. Begitu ya. Iya. Apa rasanya Pak Nanang kok kelihatan muda? Padahal umurnya kan sudah 48 ya? 48 jalan. Jalan. Iya. Jalan ke kiri apa ke kanan, Pak? Lurus, Pak. Lurus. Lurus orangnya, Pak. Oh iya. Lurus senang atas toh. Tidak tipu-tipu ya Pak Nanang? Enggak, enggak. Ini real. Burungnya berapa, Pak? Burungnya di rumah 2. Heeh. Uh-huh. Jangan.